Halo Sobat YouTube, ketemu lagi. Kali ini aku mau tes atau review prosesor asli. Ini sebenarnya hampir sama dengan prosesor rakitan, cuma ini produk Bell Up. Dan ini adalah menunya. Seperti ini, ya. Ini hampir sama yang di rakitan sebenarnya, cuma tulisannya saja yang dibikin beda. Terus dari belakang seperti ini bentuknya. Ini input, ini output. Ada dua jenis, pakai Akai dan XLR. Kanan kiri juga sama. Terus di sini aku tesnya tanpa equalizer, jadi dari mixer masuk ke sini dan langsung ke power. Oke, langsung saja aku coba sekarang. Di sini aku memakai 3 power, yaitu middle, low, sama high. Berhubung nggak ada subnya, jadi sub nggak aku pasang. Ini khusus buat low dan ini buat middle-nya sama high-nya. Nanti aku coba dari middle sama high, terus kemudian nanti ke low-nya. Sekarang kameranya aku dekatkan ke speaker, jadi kalian dengarkan sendiri. Ya, itu barusan tes prosesor asli yang menurutku lumayan daripada rakitan, ya, sesuai dengan harganya sekitar 550 ribuan. Mungkin dalamnya juga SMD komponennya.
tapi aku juga belum buka, kapan-kapan aku buka. Terus kalau tombol-tombol ini di pencet sampai warna hijau seperti ini sama saja prosesor ini gak fungsi, jadi harus dinyalakan. Oke, sekian tes prosesor asli tipe PCS101. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya juga.